Emang minat sama Panglima? Nawar berapa sih kalau boleh tahu sih? Ini udah punya mahal pak. Belinya saya dari 20 juta masa saya harus nawar pusing saya. Om Tanto, ya. Itu yang dibilang sama Haji Marum benar. Beli 50 juta itu Panglima. Beli segitu. Dapat dari mana kalau boleh tahu? Ambil dari mana? Dari Medan, Om. Dari Medan langsung. Turun ini naik pesawat bersama teman Medan. Cilacap. Jadi kenapa dia dinamain Panglima Medan? Itu memang burung dari Medan asalnya ya, gitu. Burung dari Medan. Kebetulan saya punya nama Panglima. Tambahin Panglima Medan. Kenang-kenangan dari Medan. Iya. Piara berapa kacer di rumah? Sekarang tinggal 17, Om. 17 kacer? Dipiara dalam satu rumah apa beda rumah? Kalau di rumah sih ada 9, lainnya titik-titik. Yang satu rumah sama Panglima berapa burung? Ada 8. 8? Pengaruh nggak itu? Enggak ngaruh, ini burung bandel, Om. Burung bandel seminggu sekali kuat, main 4 sesi kuat. Tapi sayang, main 2 minggu aja. Kalau minggu berikutnya pelapisnya Thunderock, Black Dragon, Mr. X ada. Di antara 17 burung Om, kesayangan yang mana nih? Kalau kesayangan Thunderock sama ini, sama Panglima. Antara Thunderock sama Panglima lebih suka mana? Kalau untuk ini termasuk masih baru ya Om Panglima. Kalau Thunderock kan belinya dari bahan dari juri itu Pak Ambon juri. Gitu. Belinya murah dulu. Kalau Thunderock, kalau ini udah lumayan. Jadi ada banyak kacer di rumah tuh nggak masalah ya? Nggak ngaruh ini Om. Burung bandel di setting manapun bisa umbar nggak diumbar tetap jalan stabil, mulai stabil habis mabung mulai stabil poin terus ya. Tipsnya supaya kacer walaupun banyak di rumah tapi tetap tampil maksimal, ada tips nggak buat yang nonton nih? Ya kalau kacer harus mandi sih ya, tiap hari harus dimandiin kalau kacer. Kalau mau mandiin tiap hari, jemur nggak usah lama-lama, mandi aja tiap hari, insya Allah stabil. Kalau bagong mandiin tiap hari, nggak mbak. Andai kata nih, nggak mau mandi, dimasukin keramba, diapain? Paling semprot embun Om itu. Oh. Lama-lama kalau kebiasaan, pasti mau mandi. Tampilannya sih ya lumayan bagus, cuman anginnya di sini gede banget. Anginnya gede.
puncak Jenggol. Teman-teman kita Jenggol Kompas yang sudah hadir beberapa hari ini, yang merasa mengelola bulan kelas kita Jenggol di setiap gelaran Kompas Guru Berkita, pastikan bahwa Anda adalah benar-benar kita Jenggol Kompas yang menang.